Satu persatu warga yang sedang melakukan isolasi mandiri di RW 010 dan RW 014 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur diberikan bantuan sembako oleh petugas pada Jumat siang. Bantuan ini merupakan sumbangan dari PT Indogrosir yang diberikan kepada Satpol PP Kelurahan Pisangan Timur untuk disalurkan kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Menurut Boim, selaku Kasatpol PP Kelurahan Pisangan Timur, pembagian paket sembako ini akan disalurkan ke seluruh RW di Kelurahan Pisangan Timur yang warganya sedang melakukan isolasi mandiri. Yang saya terima bantuan dari PT Indogrosir sebanyak 230 paket yang disalurkan untuk seluruh warga Isoma yang berada di Kelurahan Pisangan Timur. Semua RW dibagi terrealisasi dengan aman. Selain itu, Ketua RW 010 sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan PT Indogrosir melalui petugas Satpol PP kepada warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Selain bantuan sembako, petugas juga memberikan masker kepada warga sekitar yang tidak mengenakan masker saat keluar rumah. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat membantu warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Kita di wilayah RW 10, Kelurahan Pisangan Timur, kebetulan pada hari ini mendapatkan bantuan dari Indogrosir dan disalurkan oleh Pol PP Kota Administrasi Jakarta Timur, Pol PP Kecamatan Pulo Gadung, Pol PP Kelurahan Pisangan Timur beserta lurah dan stafnya untuk menyalurkan bantuan kepada warga RW 10. Terima kasih sekali kita ucapkan ke semua yang telah memberikan bantuan untuk meringankan beban isolasi mandiri. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.